apa? Butter soup biji. Boleh lah, boleh lah. Daripada tak ada kan. Huh, lama. 270. Alah, fiber 100 Mbps. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana cara untuk kita install VMS menggunakan X-Ray Core. Basically, saya akan tunjuk cara untuk kita install manually tanpa menggunakan auto script. So that's it. So apa kita nak buat adalah kita nak buat VMS, letakkan Cloudflare punya IP dekat kita punya address, dan port 80 security non-network web socket, dan juga pastikan anda sudah siap pointing server domain kepada server anda. So ni server saya dan ni password server tersebut lah. So pointing macam ni. Alright, so itu saja. So kita boleh proceed kepada installation. And yang pertama, kita kena pergi dekat SSH punya client. So kita pergi dekat session SSH, dan kita nak login kita punya server root, dan bila dia minta password, paste saja. Alright, so kita dah masuk ke dalam kita punya server. And first kali kita pergi dekat X-Ray install. Kita pergi dekat private, copy je semua. Dan jangan tercopy hashtag pula, sebab nanti dia tak jadi. Kita just copy mula daripada bash ni. Dan kita pergi dekat kita punya server tadi, kita paste. So kita tunggu dia siap install. Alright. So dia tak ambil masa yang lama pun. So tengok dia dah siap dah. And then kita boleh pergi system CTL status X-Ray. Alright, so system dia dah run, tapi kita nak modify dia punya file config terlebih dahulu. So copy yang JSON ni, config JSON ni, tulis nano dan paste. Alright, dalam ni ada config kosong, kita buang semua. Then kita pergi dekat X-Ray example and VMS WebSocket, pergi dekat config server, copy je yang ni, copy je config example, dan kita terus pergi balik dekat kita punya server, kita paste. So dekat sini kita boleh modify lah apa yang kita nak. Macam saya nak port 80, letak je port 80. And So dekat ID ni kita kena letak UUID. Nak mana nak dapatkan dia? So kita dapatkan daripada website UUID generator. Kita buat satu je dan generate, dan kita dapat kita punya UUID. Dan kita back ke sini dan kita paste. Oops. So kita dah ada UUID dan kita dah boleh save serta-merta. Control X untuk save dan tekan yes dan tekan enter. Alright, so UUID tadi kita paste juga dekat sini sebab kita akan gunakan sebentar lagi. Alright, so basically kita dah siap kita punya VMS and tu je. Tapi sebelum tu, saya jenis suka install BBR. Saya akan pergi dekat GNWP untuk install kernel, untuk install BBR. So kalau siapa tak nak install BBR, tak ada masalah. Tapi untuk stability, saya lebih prefer untuk install BBR lah. So kita copy yang ni dan pergi ke server kita balik, dan kita install, kita enter, pilih bahasa English. Alright, so kita pergi nombor 2 sebab kita nak install BBR acceleration. Yang ni kita pilih nombor 1. So yang ni mungkin ada yang tertanya-tanya yang mana yang better. Macam server saya ni kernel version 5.1. So 5.1 basically kena install yang nombor 2 lah. Tapi 5.1 ni sebenarnya support untuk cake
iaitu sepatutnya 5.5, tapi saya akan install kit lah sebab bagi saya dia stabil. Dan yes, dan ni juga yes, kita terus restart kita punya server. So sementara dia tengah install dekat server tu, okay, sementara dia dah nak restart, basically dia dah dah boleh hidup lah server tu. So kita dah siap itu, kita nak buat link VMAX pula. So basically kita akan gunakan V2RN. Berkemungkinan siapa yang buka pertama kali dia bahasa Cina. So pergi dekat tanda soal ni, help ni, just tukar kepada English. And so bila kita dah ada English dekat sini, kita bolehlah mudah sikit untuk kita set up. So pergi dekat server, pergi dekat add VMAX. Alright, so dekat sini apa kita nak letak adalah kita nak tambahkan kita punya VMAX tadi lah. So kita akan copy daripada sini. So address kita masukkan si benda tu, IP Cloudflare, port 80, UID yang kita dah buat tadi, and yang ni non TCP WebSocket. And then dekat sini kita kena masukkan yang ni. Alright, so yang lain tak payah usik apa-apa, dah siap. Ah, okay, sebelum tu kita buat zaman modern. Ha. So itu saja, dan dah siap, dan tekan OK, kita dah boleh share config kita. Alright, so itu saja untuk setup kita punya VMAX port 80 manually create the VMAX. And so kita akan cuba speed test dulu. Berdesup biji. Bolehlah daripada tak ada kan. Lama 270. Alah, fiber 100 Mbps. So saya rasa itu sahaja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum dan bye.